Separuh masa yang pertama dimulakan. Pertemuan di antara Pahang dan Terengganu untuk saingan suku akhir yang kedua. Dan kini Kipre, tiada sepakan percuma untuk Kipre meneruskan ancaman. Kipre dijatuhkan. Tiada reaksi dari pengadil, hanya sekadar meminta Kipre untuk bangkit semula. Gulon. Dan namun begitu penjaring ancaman untuk Pahang, Sumare. Percubaan dari Sumare diselamatkan dan kali ini peluang jaringan yang dilakukan oleh Pahang menerusi Faisal Halim. Inilah yang dicari-cari oleh skuad Tok Gajah dan kini mereka berada di depan menerusi kelebihan jaringan di tempat lawan. Hebatan. Kita boleh lihat sekali lagi di sini dua pemain yang diperdaya, Tara Aslin juga dan Adib Aizuddin. Kemungkinan adakah Adib boleh masuk ke bahagian dalam? Dorongan yang baik dari Dixon, Faisal Asri. Ataupun Faisal Halim yang sepatutnya saya sebut. Faisal akan membuat larian di bahagian belakang, memintas benteng Terengganu. Dan di sini dengan tekanan yang dilakukan oleh Khairul Azim, Dixon. Sekali lagi kombinasi di antara Dixon dan juga Faisal Halim. Menurun di situ Sumare. Faisal masuk lagi dan peluang untuk Faisal. Kali ini diselamatkan oleh Sufian. Faisal di sini sangat bijak untuk memasuki sekali lagi. Dan sekali lagi membuat satu potong. Tetapi adakah beliau boleh lebih sabar? Selagi dalam kawasan permainan, Faisal tidak offside kali ini. Hantaran ke tengah dari Faisal. Nur Syahrul menyambut. Dixon meminta lambungan dari Nur Syahrul. Bola terkena palang, kembali kepada Faisal. Masih lagi dalam keadaan bahaya. Pintu gol untuk Terengganu. Dan di situ Dixon Wakame, tandukan yang sedikit melewati palang gol. Wah. Dan inilah hasilnya. Dan Faisal Halim memang sangat bijak di sini. Saya rasa sedikit lewat larian daripada Sumare dan Dixon, tetapi Nur Syahrul berada di bahagian belakang menunggu. Dan satu curling shot, lencongan daripada Mak Yo hampir membawa gol kedua. Dan di sini pula Faisal Halim sekali lagi bijak membuat satu chipping ke bahagian belakang, tetapi hanya melewat. Faisal Rosli dan Dixon. Faisal punya terlepas. Kredit kepada Sufian Rahman. Satu diagonal ball yang bijak oleh Muslim untuk melihat Nur Syahrul dengan teknik ability untuk menahan bola tersebut dan juga memberikan Faisal Rosli peluang. Sangat bijak daripada Dixon. Tetapi ya, bagi saya Faisal lihat. Dan di sini Dixon dijatuhkan oleh Sufian Rahman, sepakan penalti yang diberikan oleh Suhaizi Syukri untuk Pahang. Kad kuning buat penjaga gol Terengganu ini. Dan inilah hasilnya. Memang satu sepakan penalti ini. Ianya menggegarkan jaring untuk Pahang bertambah selesa. Kinan yang ditunjukkan sangat baik, sangat tinggi. Ini peluang yang kedua. Hantaran kepada Kipre. Sedikit kesilapan. Litak diselamatkan oleh Hemi Aliza. Dan Kipre offside. Kipre kecewa. Sepakan penalti, tetapi selepas itu reaksi mereka sangat positif. Dan satu sentuhan daripada kaki Helmi sangat penting. Satu rebatan yang mencukupi untuk menewaskan Helmi. Tetapi Helmi dengan menggunakan kaki. Ini adalah sesuatu yang baik daripada Helmi. Dan memang satu keputusan Di sini Nur Syahrul untuk Pahang. Kembali ke tengah kepada Dixon. Wow, dari Dixon Wakame. Bijak, tenang dan jawapannya adalah jaringan. Jaringan. Tetapi di sini terlalu banyak masa di tengah kotak penalti. Sepatutnya perlu diberi tekanan yang lebih laju dan mudah untuk menewaskan Sofian. Beliau melihat ruang di belakangan Sofian dan meletakkan bola di ruang tersebut. Oh, memberi masalah kepada pertahanan. Dan Dixon tidak offside mencari hat-trick. Mampukah Dixon?
tidak. Oh, kembali untuk membuat satu asakan dan Iko berjaya membaca situasi tersebut. Safwan tolakan ke atas. Sumareh dapat merampas peluang untuk Sumareh mendapatkan jaringan pertama musim ini. Dan beliau menyempurnakannya. 8 dan berjaya menjaringkan gol. Dan di sini sepatutnya Hanif lebih cepat dengan clearance. Tetapi Sumareh menghukum kelekaan Hanif dan pertahanan Pahang dengan baik. Dan Sadil Ramdhani terlepas dari perangkap offside. Panggilan suaranya menunggu Sadil Mara. Sadil mahu mencuba serba sendirian. Bola terkena tiang. Mereka terus meletakkan tekanan. Sekali lagi mereka berjaya untuk keluar daripada offside trap Terengganu. Dan Sadil di sini kosong. Mereka mempunyai terlalu banyak percubaan. Dan tiupan whistle yang dibunyikan itu mengesahkan kemarahan juara bertahan Pahang. Karena kedudukan muktamad di Stadium Darul Makmur. Pahang 4, Terengganu 0 untuk Pahang Mara menerusi agregat 5-2.